apakah usia di atas 55 tahun boleh tidak memakai hijab? Karena ada beberapa orang yang sudah pakai hijab dibuka, dibilang tidak apa-apa kalau sudah di atas 55 tahun. Mohon aturan dalam Al-Quran dan hadis, apakah seperti itu? Syukron. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau gitu mungkin bisa dibuka Qurannya ya, di surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Wal qawa'id minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junah أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. Jadi yang diperbolehkan menanggalkan jilbabnya itu perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang nggak ada kepikiran buat nikah, dan laki-laki ngeliat mereka juga nggak kepingin sama mereka. Jadi tidak berkaitan dengan umur. Boleh jadi umur 55 tahun masih seger, bahkan dia kepingin nikah lagi. Jadi mereka boleh menanggalkan tadi perempuan-perempuan yang tua renta tanpa bersolek. Karena ada udah tua masih emasnya dia pakai, masih pakai lipstik. Enggak. Jadi ini perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang tidak punya keinginan untuk menikah, dan laki-laki juga tidak tertarik sama mereka untuk menikahin mereka. Maka kondisinya beda-beda manusia. Ada umur 55 tahun masih kayak umur 40 tahun. Tapi ada yang sudah memang tua renta aja. Tapi disebutkan di sini kalau mereka pakai jilbab itu lebih baik. Berlaku sopan itu maksudnya dia tetap pakai jilbabnya. Itu akan lebih mulia buat mereka.